Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Edi Pramono bersama mantan Kapolda Metro Jaya yang kini menjabat sebagai Kabareskrim Polri Komjen Pol Idam Ajis, Karabins Op Bareskrim Polri Brigjen Pol Niko Avinta dan Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono melaksanakan kunjungan yang dilakukan sebagai bentuk silaturahmi kepada para wartawan di Balai Wartawan Polda Metro Jaya. Dalam kunjungannya tersebut, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono memotong tumpeng yang diserahkan kepada Ketua Forum Wartawan Polri Naik Pangaribuan. Hal itu dilakukannya sebagai tanda kemitraan selama ini berjalan dengan baik. Argo juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada wartawan yang meliput kegiatan di Polda Metro Jaya yang selama ini dinilainya dapat membantu menyampaikan informasi pada masyarakat ibu kota. Sementara itu, Ketua Forum Wartawan Polri Naik Pangaribuan mengatakan menjadi sebuah kejutan bagi para wartawan dengan adanya kunjungan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Edi Pramono dan mantan Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Idam Ajis. Meski tak sempat berbincang lama dengan para wartawan karena ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan namun cukup membawa kesan. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.